Siratmu TV, liburan kali ini pada kemana? Apalagi ini ada cuti bersama di liburan Tahun Baru Hijriah. Nah, kalau nggak ada acara, yuk ikuti Muhammad Darwis bersama kameramen Aprilianto. Kita bakal berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Pemirsa, di sini ada komunitas bank sampah yang bisa dikatakan kreatif. Karena mengapa? Di saat kondisi harga sampah anjlok, mereka berinisiatif melakukan gebrakan dengan memanfaatkan sampah yang sudah dibeli dari masyarakat ini untuk media tanam. Hasilnya cukup mengembirakan loh. Yuk kita ikuti seperti apa geliat dari para ibu di komunitas bank sampah Guyub Rukun di Dusun Gridih, Desa Kauman, Kecamatan Polan Harjo. Jangan lupa subscribe dan share tayangan inspiratif ini, oke? Kami bersama ibu-ibu untuk bersama-sama mendirikan bank sampah ini dengan referensi dari apa itu media-media, sehingga alhamdulillah pada tanggal 14 Oktober 2018 kami semuanya sudah eksis membentuk bank sampah dengan nama Guyub Rukun. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, karena harga-harga sampah ini merosot jauh, sehingga kami dalam menjual sampahnya agak kesulitan, maka tercetus sebuah satu ide bagaimana supaya sampah ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, terutama sampah-sampah kresek, plastik, botol aqua, dan lain sebagainya. Sehingga dengan apa itu embrio atau bakat atau istilahnya apa itu kebiasaan ibu-ibu yang biasa menanam di halaman, itu dikembangkan di sini, yaitu dengan menanam apa itu memanfaatkan kresek dibikin menjadi polybag. Ternyata apa yang dilakukan oleh komunitas ibu-ibu bank sampah Guyub Rukun ini juga membuahkan hasil. Dari media tanam yang sudah dibuat, akhirnya memiliki nilai jual yang cukup luar biasa dan bisa mengatasi persoalan anjloknya harga sampah. Alhamdulillah yang kita lihat pada sampai hari ini, tanaman begitu subur
dan didukung dengan kompos-kompos organik yang sudah ada, maka kami sudah sampai hari ini sudah banyak laku menjual dari produk-produk bibit yang sudah siap berbuah, biasanya untuk apa itu tanaman hias di teras-teras itu. Jadi ini merupakan suatu keberkahan dari kami, dari para ibu-ibu di Gunung Rukun. Dengan semangatnya itu, alhamdulillah, dengan ikhlasnya, hari ini bisa membuktikan bahwa apa yang sudah diperjuangkan ternyata membuahkan sebuah hasil yang sangat memuaskan, yang dirasakan oleh para nasabah juga demikian, sehingga ketika dia bisa menyetorkan sampahnya, maka dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa berupa uang cash, bisa berupa sayuran, bisa berupa lele, mungkin bisa ditabung, mungkin bisa berupa apa saja yang bisa yang mereka kendaki. Wow, ternyata inspiratif juga ya ibu-ibu dan komunitas Bank Sampah Guyub Rukun di Dusun Gridih, Desa Kauman, Polan Harjo. Semoga dapat menginspirasi kita, karena sebenarnya sampah itu bukan persoalan, tapi bagaimana merubah mindset kita agar bisa memiliki nilai ekonomi. Saya Muhammad Darwis bersama kameramen Eprilianto. Terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa subscribe dan share tayangan inspiratif ini. Bye.